pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan menyelusuri lereng Lawu. Jadi saat kami mulai, sekarang nama kita berada di Trabas, ini lagi teko. Dan ini kan lewatnya sini. Sedikit simpan. Ini yang kemarin mendatangkan dinosaurus viral ya. Oh, iya. Iya no, sekipan ini. Kano lu masih tuh ini lu. Oh, saya sekipan sana ya. Hutan-hutan kano. Hutan-hutan. Hutan-hutan. Taman hutan itu lu. Oh, saya sekipan ya. Taman hutan. Abis dari sana. Yang anakmu ke sini dulu. Kan di depan kano mulai balik begitu sampai situ. Nah, cuacanya cerah pemirsa. Betul ini. Nah, ini udah video. Masuk.
kita bisa melihat ini di depan mata kita pas ini ada Gunung Lawu ya pemirsa. Ternyata Gunung Lawu itu kalau didekati seperti itu pemirsa, dan kita itu termasuk di bagian Gunung Lawu cuma di lerengnya pemirsa. Tapi aktif lagi? Iya, masih aktif. Tapi kalau kita lihat ini banyak sekali mobil ya pemirsa. Jadi raja kudu munggah gunung dulu apa? Harus naik gunung, harus naik gunung. Seperti itu semua ya, bisnis apa itu? Terus 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 terus
kemudian teman-teman ini ada lipo, harga kopinya bodoh, tempatnya nyaman, belum tingkat lama-lama ya. Sepanjang jalan kenangan. Itu kan pacar nggak ini tuh? Ya ini penuh dengan kenangan jalan ini. Mana hotel? Makan sate dulu. Iya, itu makan sate di situ aja, jangan di larangan. Larangan udah tutup hari gini satenya. Sate landak. Landak tenan apa orang tuh? Sate ngoleng. Uloy, para ping ulo biasa tapi ulo weling. Bisa. Totalitas. Ih, keren sekali pemirsa pemandangannya. Ya Allah, keren sekali. Cepet bingung ngakhirin nggak rumah makan dulu. Saya kis dan tiga ini kan.
Moro Kandang. 1800 mdl di atas laut. Lah ya, 1800 permukaan laut di atas permukaan Moro Kandang. 1800 mdl permukaan laut. Kilo, meter, meter, meter dari permukaan air laut. Ketinggian itu 1800. Belum yang Cemoro Sewunya. Ini Cemoro Kandang. Iya, ora bakal kena tsunami ini. Apa? Ora bakal kena tsunami. Lah dure sakmu. Nek gempa iki, Mbok. Rest area rumah makan Salma. Cemoro Kandang. Ini juga bisa untuk gerbang ke Hargo Dumilah, pemirsa. Nah, ini nah itu puncak Lawu. Di sini itu juga bisa untuk pos 1 gerbang menuju ke puncak Lawu, nah, pemirsa. Kebanyakan kalau nanjak dari sini. Nah, ini bisa dari sini nih, itu pemirsa, gerbangnya di sebelah kiri ya. Tapi lebih banyak yang dari Cemoro Sewu. Dari sini juga bisa, Cemoro, dari Cemoro Sewu juga bisa. Jadi kalau naik puncak lewat sini? Lewat sini bisa. Bisa. Selamat jalan Karanganyar tentram. Kita sudah... Apa? Enggak, wis dianu. Ditrap, ditrap sudah. Wis. Nah, wis ini ada drone Mavic. Oh, drone. Kita sudah masuk di Jawa Timur, pemirsa. Ini sudah miliknya Jawa Timur ya. Tadi itu Jawa Tengah. Tapi ini Jawa Tengah. Ini masuk Jawa Timur, pemirsa. Dan di sini itu adalah Cemoro Sewu. Sebelah kiri kita sebentar lagi juga adalah pos pendakian ke puncak Lawu, pemirsa. Yang ada hijau-hijaunya itu fisik dan tenaga mental, karena perjalanannya dari sini sekitar 7 jam 6 jam, pemirsa. Laku, pemirsa. Ini posnya, pemirsa. Eh, siapa yang nyemprot? Nakal. Sekarang kita akan melewati jalan ini, turun, turun, turun. Tapi hutan ini sih alami gini. Iya. Alam tak hutan. Ini masih keren banget ini. Kita bisa menemukan di musim hujan ini, pemirsa, suasana yang cerah ya. Ini tadi perjalanan, jadi bisa untuk mencuci mata kita. Nanti akan beristirahat ke Sarangan. Ikuti terus, pemirsa, perjalanan petualangan ini menyelusuri lereng Lawu pasca liburan Natal dan Tahun Baru 2020. Beda, pemirsa, antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita ini di Jawa Timur ini, warung-warung ini tidak ada yang jualan, pemirsa. Kalau Jawa Tengah tadi itu, wah, luar biasa. The best, is the best. Nah, ini puncak, oh. Ini kan puncak kita. Ini kan di puncak. Ya, untuk itu jalan raya. Jarang loh mobil ada di atas ketinggian ini. Jarang, kalau enggak mergo jalannya keren. Ini dulu jalan yang dulu.
cerita perjalanan sini, Gus. Muasik, Gus. Kok jaket tapi? Jaket tebal. Jaketnya yang hidup juga dibawa, Gus. Jaket hidup. Ah, nyari aja lo itu. Lah iya nyari. Kalau bawa ya rugi lah, ngapain? Bawa jaket hidup yang bisa di sini. Di rumah ada. Jangan ngomong malah. Koma jaket hidup gorengnya kurang ngece. Gila ya. Gila. Iya, iya. Beda. Suasana, dari suasana. Berarti nyonya yang nonton ini, Gus? Belum, ya. Ya, saya Gus. Dulu kita CTD tour semua keluarga ya, ngejak anak bunjo ya. Yang anu, Candi Cetol. Pulangnya lewat sini. Berangkatnya lewat sini. Sampai bawa 3 mobil ya? Iya, aku gojek Honda si Bang Tony bawa mobil sendiri. Tiga. Kenapa hotel? Kuning Gow City. Padahal kayak urung kafe ya melu, teman-teman CTD. Urung elger kita mau kita. Nah kafe orang lah. Ini si juara bertahan ini CTD kira ide ya lah. Liane juara harapan. Juara bertahan CTD ya lah. Yo Pak Parno wi yang promotor. Ini dua tak lah, ini dua tak lah, hati-hati loh, ini orang pinter, dua tak loh ini. Ini dua tak lagi, kita sini bisa pergi kok. Ini karena dua tak, ini susah loh dua tak. Terus pengalaman. Jembul. Aja lah, aja ngerti ya dewe, calon busuk. Lalu lah, motor ganti mandek. Dua tak angin lah, Mas. Kan sering busuk rono motor. Baik, kayak gini, kayak gini kan ban-ban. Sering 12 rono motor. Kan ban-ban. Jadi muter ini. Ini kan motor-motor tadi diciptakan bukan untuk motor gini loh. Pakai gini-gini. Ini. Gini. Mojo sepi. Oh iya mojo sepi. Gini deh lagi nih. Ya kemarin cepet viral. Orang ngerti sih. Orang ngerti sih ini uang. Kayak gede pakai. Sih nuar kemarin sih gede pakai kayak. Nah, yuk. Tapi itu marketing yang luar biasa. Iya, enggak lah. Tuh di situ tidak ada keterangannya kok. Jadi kan api orang yang tak ingin ini orang. Justru wong-wong TV yang komentari. Tidak berang. Kalau betul ada hewan kayak gitu, dulu dunia kesini semua. Nonton. Ini. Jadi aku udah ngadu ngasih beda. Alami dukung sih ya. Mau dicetak apa pun sih dari duit itu. Mana? Mau dicetak apa dari duit? Dia lah. Alami dukung aja lah. Terus uang hari ini kita udah dari kongkong. Ketinggian masih cukup berduduk ya. Gila gini. Nah ini pemirsa yang kemarin sempat viral ya. Tidak lama lagi kita akan sampai di Telaga Sarangan pemirsa. Cus. We'll be right back.
pasti sih. Anu lah, pesta besar. Eh Gunung Wilis ya, Medion ya? Iya. Baju. Atau kita akan mampir ke Magetan untuk belanja madu kulit. Yo. Mas tutup ya ini. Jaket kulit semua yang asli dari kulit pengrajin kulit itu mas. Mampir ke Gustova. Bosnya kan omae atu-atu, bukan orang sini. Nah, kita terusin aja ya, iya. Tapi yang sana. Belok sini kita. Ya ini. Iya udah tahu kita. Nah lurus bisa, ini jalan lama, jalan lama. Berat Gus yang begini Gus, tanjakannya luar biasa. Tanjakannya kan ini sepi malah. Ini sarangan Gus tuh, jauh anu aduh ya. Sepi sarangan. Tapi mas, karena kalau sana tadi toh, iya toh. Karena Tawangmangu toh mas, masuk Tawangmangu jadi toh. Sarangan sepi toh. Karena jangkauan Tawangmangu nang Solo itu cedak mas. Dan ini kalau kota gede ini aduh Surabaya. Kanan kiri ini dulu merupakan kenangan. Kawin terus? Enggak, mesum. Iya. Oh iya, nek wedok ane ono. Tapi kowe ora ngaceng to, Lang? Ora ora sik nek. Ini kurang ono geger wis tak jare ini. Aku ngaceng bang ngono-ngono. Iki direkam lho arek ngomongnya. Ben nih agak pegang edit aku. Kamar itu suara hilangan. Iya Rano. Ayo langsung kanan. Welcome to Sarangan. Di Sarangan. Apa? Lagu bahasa Inggris. Like. Pemirsa, seperti ini situasi kondisi Telaga Sarangan lagi pasca menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Lagi kiki dwi lah tuh loh. Dwi. Jangan sekarang pun musim itu lagi pas ki. Nek kau ojong ciri nih kargo nih cari nih esra. Sekarang gini kita akan ngiri dulu aja. Kita ngiri ke sana seret, terus putar balik nanti kembali lagi. Coba telepon yang punya hotel Asia ini. Gede ngebel guys. Gede ngebel guys. Jajanan ku nang kiri gak apa. Jajanan ku lho. Gigi. Tapi ini anggulong pemirsa. Kamu ngompok. Lagi apa?